positif usai kalahkan Brasil, timnas Iran tak gentar hadapi Inggris. Iran targetkan kemenangan kedua kontra Singa Muda guna segera amankan tiket fase gugur. Bermodalkan kemenangan atas Brasil, Iran siap atasi Inggris pada lanjutan penyisian grup C Piala Dunia FIFA U17 Indonesia. Kepercayaan diri tinggi kini berada di dada para pemain Iran usai berhasil membalikkan keadaan dan menang atas Brasil. Momentum positif ini akan berusaha dilanjutkan pada laga yang akan digelar di JIS Selasa sore. Pelatih Iran, Hossein Abdi menyebut timnya mendapat kesempatan langka untuk menghadapi dua juara dunia, Brasil dan Inggris. Kendati Inggris baru saja berpesta gol ke gawang Kaledonia Baru, Iran tidak gentar. Adaptasi taktik sepanjang pertandingan dipercaya akan menjadi kunci di laga ini. For the difficult, yes, but not agree about the impossible. So we are going to training, they are going to training, and we have some potential, they have some potential, and this is the beautiful match, and it's named football. Baik Iran maupun Inggris sama-sama mengemas kemenangan di laga perdana. Jika mampu meraih kemenangan di laga ini, maka satu tiket ke fase gugur praktis diamankan. Angga Nuriski, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.